Iya, bercakap. Okay. Saya tengah meeting sebenarnya lah. Tak boleh nak cakap masa sekarang. Sebenarnya saya letakkan okay. Education tu nombor satu lah sebenarnya. Pada saya belajar tu yang paling penting lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara nak bahagikan masa sebenarnya. Sebab sebagai seorang yang dah berumah tangga ni, dia bukan satu benda yang mudah lah. Kita nak uruskan team lagi, so family lagi, and career saya sebagai seorang streamer lagi. Sebab kita bukan main game sekadar main game, kita jadikan game ni sebagai kerjaya. Hai korang, kami tu yang pertama setengah bosan masa fikir membinikan lain-lain jam tengah di sekolah. Jadi sebab itulah kita orang buat bengkel isukan pada bulan-bulan ni. Banyak topik yang menarik yang korang boleh dapat. Apa yang biasanya bengkel ni percuma ni. Jadi tunggu apa lagi. Jomlah daftar bengkel ni. Dan jangan lupa untuk ajak kawan-kawan sekalian. Ini acukan dan kemenangan. Kemenangan untuk SKTT di Aljaya. Tunggu ke tiba datang Zai. Oi, tiga. Dah mengganas. Double sekarang ni. Dan sekarang Ranger bahaya, Ranger. Menajar mid turret. Mid lane turret sekarang dalam keadaan bahaya walaupun di dark. Tamu sudah tertumbang. Dan yang kedua mungkin Esmeralda. Jatuh. Saya rasa ya itu dia. Start. Dah mendapat mid tetapi adakah ia worth it? Adakah ia worth it? Kufra dimatikan. Siapa lagi? Lima lah tiga. Meru. Adakah Meru boleh bertahan? Tidak Meru. Jatuh High Lord. Jatuh Kajar. Tiga dalam satu. Apa yang sedang berlaku? Dan mereka habis Atlas sedang berjaya mengangkut semua dan tarik mereka ke tengah tu. Walaupun tarik tengah hidup sekarang attack diorang. Dan segala apa yang dia ada tu mereka lakukan. Berjaya comeback dalam game ini setelah kalah game yang pertama
dapat balik game yang kedua dan game yang ketiga. Hai Jeb. Hello, hi hi, hello. Okay, ni saya Yanda, saya host untuk Jeb Bijak. Hi, assalamualaikum. Saya tak dapat nak ni jap sebab saya ada tournament dah tak lama lagi dah start dah. So Jeb akan ganti saya, boleh ya? Oh, ramai kanak-kanak akan menangis, termasuk Yanda pun akan nangis. Sebab saya ada tournament ni, jap lagi dah start dah. Aduh, Mujur sudah pula masuk sekarang ni. Aduh, kita rasa macam air sedihnya. Kan? Jadi Jeb akan ganti saya je bang. Okey, boleh termasuklah. Okay, masuklah. Ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi atlet sukan ni. Untuk permulaannya bagi Jeb lah. Setiap player yang baru nak jadi lah, nak jadi orang kata pro player, dia kena start daripada bermain game apa yang dia main. Dia kena ada title. Setiap apa yang game dia mainkan, dia kena ada title. Dia kena ada title global. Maksudnya hero apa yang dia mainkan. Contoh kan, kita ambil contoh dari segi Mobile Legend, dia kena ada title dari segi title hero yang dia mainkan, dia ada nama dekat global. Ingat, global kat situlah orang akan melihat dia tau. Bila kita ada nama dalam global tu, setiap orang akan tengok gameplay kita tau. Siapa dia ni kan? Agak ada tengoklah ada management ke pro player yang berminat tengok gameplay kau, nanti dia akan PM. Dia cari tau siapa empunya ID ni, dia akan cari macam tak ada hal. Oh, ini dia dah tembak kereta cantik, not my level kata DIA kepada Riz. Cover fire yang cantik daripada kawan dia sebenarnya. Oh, tapi kata, nombor 5 yang akan tembak dia. Bukan budak diva. Oh, okay. Susah sekejap. Oh, terkeluarkan sepatu. Dia dapat satu lah. Dan dia sendiri kata-kata. Tak boleh buat apa. Tapi kalau macam saya rasa ini kena bantai kau nanti kau. Ini betul rusuh ni. Dia okey lah untuk kawan semua. Dia ada sepatu. Saya tak tahu apa dong buat dia. Di kawan dia. Dia tahu tak? Dia akan cantik daripada Jun di sini. Tapi Jun dia akan masuk ke dalam. Tembak tapi dia akan jatuh dengan micro Uzi oleh KQ. Tapi masalahnya dia punya opponent tu sendiri belakang pokok pelaku. Ini easy kill. Mungkin dia akan dapat secure kill ini. Itu untuk Uzi sekolah kan. Memang tak ada. Sayang sekali. Dia kena jump shot. Itulah. Kawan dia menang. Kawan dia menang. Apa yang perlu dilakukan ialah tembak saja. Dan circle menyebabkan dia kena masuk. Tapi ada kereta bapak dekat dia. Oh, dia lepas. Sebenarnya terkeluar dalam dia tengah lor. Dia tengah lor. Dia tengah lor. Dia menjatuhkan dengan W ni. Saya tak tahu kenapa nak pulang orang. So this physical health, basically kita akan masuk terus straight lah dekat apa ni, ergonomics first lah. So ergonomics ni is cara ataupun the way you hold your body while you are gaming. So maksudnya cara kita duduk ataupun posture kita semasa kita bermain game lah. So kalau kita nak tengok sini sebenarnya apa beza sebenarnya ergonomik dengan posture. So ergonomik ni sebenarnya lebih berkenaan dengan comfort lah, comfortable. Are you comfortable while you are gaming and the efficiency while working, supaya maksudnya dekat sini you tak ada develop apa-apa injury. Sebab kadang-kadang kita tahu bila kita duduk long periods of time, nanti kadang-kadang kita boleh develop injury, sakit belakang lah, sakit leher lah, sakit tangan lah. So itu semua kita termasuk dalam ergonomi. Maksudnya kita nak duduk dengan selesa. So kalau posture dia maksudnya macam mana kita duduk sedari, apa ni, kita duduk atau diri in natural form lah. So macam saya cakap tadi, gaming for hours and sitting increases your risk for postural aches and pain. Dan situ dia satu episode yang begitu mantap, akan terkenal. Dan itu dia Epic Justice. Dan bapaknya Celestial. Mantap betul mereka bermain. Satu dev yang salah tetapi bosku mendapatkan kill. So di bottom ni kita boleh nafas lagi. Satu kill untuk Dan. Yeah.
menang double swap stage menjadi single swap. Nampaknya bos kurang termasuk dalam tifa ini, walaupun single swap tetapi Slora on point. Epicelero hanya tinggal base dan juga Bernetta. Nampaknya mata Sultan Abu Bakar akan mendapatkan kemenangan pertama pada pagi ini. Bukan kali-kali, bukan biasa-biasa, mereka sudah mendapatkan kemenangan pertama yang begitu cantik. Okey, boleh mula dah Puan Lila? Ha, boleh, boleh. Okey, assalamualaikum semua. Kalau ikutkan kat sini kita ada berapa ramai ni? Kalau tadi Puan Lila cakap berapa ramai kita PPD Perak Puan Lila? 16 eh? PPD ada 12. 12. Okey, okey, okey. Okey, saya perkenalkan diri dululah. Nama saya Julia. Saya adalah pengarah di jenbijak.my Seram Berhad ataupun sebagai setiausaha di Jen Bijak Esports. Saya rasa ini kali pertama kita berjumpa dengan semua PPD di bahagian sukan lah, khususnya sebabkan kita nak buat promosi untuk hebahan. Kita nak mohon PPD untuk bantu hebahkan program generasi sukan sekolah yang mana untuk Perak adalah tahun kedua. Kalau ikutkan, kita bermula dengan Perak tahun pertama adalah tahun lepas. Program berjalan selama 5 bulan dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sedikit pengedalan berkenaan dengan program ni. Program ni telah mendapat kelulusan dan kerjasama daripada Jabatan Perikanan Negeri Perak untuk Mobile Legend Bang Bang, dan juga untuk e-football telah mendapat kelulusan dan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, untuk perlawanan Mobile Legend, kita berpeluang, peserta berpeluang untuk mendapat CJ peringkat negeri. Manakala untuk e-football, peserta berpeluang untuk mendapat CJ peringkat kebangsaan. Okey, syarat untuk perlawanan ni adalah setiap pasukan ataupun setiap individu mestilah mempunyai seorang guru sebagai pengurus pasukan. Dan kami sebagai penganjur hanya berurusan dengan guru sahaja. Kita tak berurusan dengan murid. Tapi segala pertanyaan murid boleh tanyakan kepada guru dan guru boleh bertanya kepada penganjur lah. Dan kita pun dalam masa yang sama kita buat grup pengurus khas untuk guru bertanya dekat situ. Dan dalam masa yang sama segala info yang terkini kami update di grup pengurus. Okay. Untuk program generasi sukan sekolah ni untuk negeri Perak, kita akan bermula pada 5 hari bulan 11. Perlawanan akan bermula pada 5 hari bulan 11, tapi pendaftaran telah pun dibuka. Cuma kalau kita untuk MLBB ni dia hanya terbuka kepada 3 negeri sahaja, iaitu Kedah, Perak dan juga Johor. Johor sekarang ni dah apa orang kata dah hampir nak penuh lah. So, sekarang ni itu yang kita pergi dari satu JPN kepada satu JPN untuk minta bantuan JPN untuk buat hebahan kepada semua PPD dan juga semua sekolah. Program ni tiada bayaran apa-apa dikenakan, tetapi sekiranya menang dan dapat masuk ke peringkat final yang mana setiap negeri akan berlawan. Setiap negeri akan berlawan dan juara hingga ke tempat, saya tak pasti, saya kena check balik, tempat keempat atau tempat kelima akan mendapat hadiah lah. Syarat dia hanya mudah, syarat itu saja. Syarat dia, dia mesti bersekolah di bawah jabatan pendidikan, di bawah sekolah yang di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Untuk e-football pula, setiap sekolah hanya boleh menghantar dua orang sahaja ataupun selagi slot masih kosong lah. Untuk MLBB kita buka kepada 128 tim bagi kategori sekolah rendah dan 128 tim bagi kategori sekolah menengah. Untuk e-football pula 16 orang untuk setiap negeri dan 4 negeri akan terlibat lah minimum. Yang setakat sekarang ni yang terlibat Perak, Kedah, Johor dan juga Selangor. Untuk kita layak untuk mendapat peringkat kebangsaan. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, tuan-tuan semua, sepatutnya kita dah mula dah tournament ni. Tapi sebabkan bak kata sebelum ni lah kita berurusan dengan Puan Su, pegawai JPN minta untuk kita tangguhkan sebulan. Sebabnya semua sekolah tengah sibuk dengan persiapan atau dengan apa perlawanan MSSM. Jadi itulah sebesedikit pengenalannya. Kita akan pendaftaran telah dibuka
kita akan mulakan perlawanan pada awal bulan 11 dan kita memerlukanlah apa bantuan daripada pihak PPD untuk memberi bahan kepada semua sekolah. Bahan promosi pun kami sediakan dari segi video, poster, copywriting untuk belah semua kami sediakan. Malah surat-surat kerjasama, surat daripada sokongan daripada KPM dan JPN juga kami boleh sediakan. Bukan kami boleh sediakan, kami boleh bagilah. Memang kita dapat surat tersebut. Okey, saya perkenalkan partner saya, Cik Syah Wadrul. Cik Syah adalah kita punya Head of Technical. Dia adalah apa orang kata orang kuat lah di bahagian teknikal, saya di bahagian management. Kalau cikgu-cikgu nak tanya berkenaan dengan pendaftaran semuanya, dia akan melalui bahagian management. Tapi bila mulanya perlawanan, dia akan pergi ke bahagian Cik Syah lah, yang mana Cik Syah yang menjaga bahagian media dan juga bahagian teknikal. Program ni program tahun kedua untuk Perak, tapi program yang tahun ketiga untuk program ni sendiri. Yang mana siri yang pertama kami telah pun membuat generasi sukan sekolah bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Tahun ni kita ada 4 negeri. Daripada tahun pertama 1 negeri, tahun kedua 3 negeri dan tahun ketiga 4 negeri. Okey, saya buka kepada soalan ke macam mana Puan Adila? Saya pun gerun juga kalau semua diam ni. Saya sebenarnya bukannya handle e-sports ni. Cumanya saya dan sahabat saya di sini, Encik Azrul Nizam, membantulah sebabnya kita pun tak tahu siapa lagi yang nak gantikan Puan Su untuk menyelaraskan sukan e-sports ni. Tapi boleh saya dapatkan info tak setakat ini ada tak dikeluarkan surat siaran? Memang saya tak ada info apa-apa. Jadi saya cuma nak tahu ada tak surat siaran ke apa ke yang membolehkan kami ada punca kuasa untuk menghebahkan tentang e-sports ni lah. Ada, saya dah dapat surat daripada JPN Perak sendiri berkenaan dengan Mobile Legend. Dan untuk e-football, kita dapat surat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Nanti saya boleh paskan dekat Puan Adila. Boleh? Boleh. Kita ada surat lah yang mana kita mendapat sokongan lah. Tapi surat tu sepatutnya kita kena start bulan Julai. Cuma sebab Julai kita terpaksa postpone sebab mengikut JPN. Yelah, semua tengah sibuk persiapan tu MSSM. Jadi daripada Julai kita postpone ke September. Jadi daripada September kita postpone ke Oktober. Itu yang Oktober kita start buka pendaftaran. Dan perlawanan akan berlangsung pada November. Tapi Puan Adila, secara jujur tahun lepas kami buat Perak yang paling, macam mana cakap Perak yang paling Dapat sambutan. Betul. Dia punya dia punya hebahan tu terlalu meluas sampai kerisauan kami bukan apa. Bila di saat-saat akhir, contohnya lah ada beberapa PPD yang telah hebahkan kepada sekolah. Jadi sekolah yang tak dapat di bawah PPD yang mungkin surat tak sampai lagi. Jadi sekolah-sekolah ni yang akan mengamuk nanti. Oh, kenapa kami tak dapat masuk? Kenapa kami dapat last minute? Ini yang terjadi pada tahun lepas. Jadi kita pun tak tahu nak cakap apa sampai dia pergi ke peringkat JPN. Dia nak juga tim dia masuk. Jadi kami pun macam, alamak macam mana kita minta dia masuk next siri, tak nak. Dia nak next, sebab kita ada dua siri. Siri pertama dan siri kedua. Siri pertama kita akan, tournament akan berlangsung bulan November. Siri kedua pada bulan 1. Jadi mana yang tak dapat bulan September, November tu dia boleh masuk bulan Disember atau bulan 1. Saya pun tak, sekejap Bulan... Okey, bulan 1. Yes, bulan 1. Jadi yang cikgu-cikgu ni dia tak boleh. Yalah, kita dah tahu benda tu lambat. Jadi kita nak time tu juga. Itu yang kita, kerisauan kita tu. Itu yang kita postpone supaya kita nak pastikan hebahan ni sampai kepada semua. Dan baru kita akan cakap, okey, first come first serve. Sebab nanti inilah isu-isu dia ni lah. Kebanyakan isu dia macam tu. Okey, boleh tak tumpang penolong PPD semua dekat sini, boleh tunjukkan tak dekat kami semua macam mana nak buat tu pendaftaran tu? Ada link ke apa ke? Okey, Cik Syah mungkin boleh tunjukkan. Wan boleh tunjukkan ke Wan? Saya? Boleh saya cuba. Okey. Okay, assalamualaikum semua. Saya Wan, intern di Jambi Jaya Temai.
Okay, saya akan tunjukkan cara-cara untuk mendaftar JEF MLBB dahululah. Okay, for the first time, cikgu tuan boleh. Ni antara cara dia lah. Saya akan buka share screen sekejap ya. Share screen, okay. Okay, cik boleh nampak saya punya screen ni. Okay, so kita first, kita akan buka satu, kita akan bagi link. Okay, di sini cik boleh nampak ada untuk negeri Kedah, Perak dan Johor under 18 dan juga under 12. So, andai katanya untuk Perak under 18, cik boleh tekan dulu link ni dan dia akan terus bawa kita ke link tournament untuk register pertandingan generasi Isuka Sekolah 2022. Okay, selepas ni, cik terus dia tekan register the tournament dan kita akan pergi ke page registration. Ni sini adalah maklumat-maklumat yang berkenaan dengan apa? Guys, I'm tournament. Super proud of my intern. Jelas tak? Hello? Terus, Wan. Okay, okay. Okay, lepas tu lepas dah dapat ke sini, kita akan adalah untuk online, cik boleh tekan dekat sini. Saya akan jawab soalan di nombor 018. Segala jenis persoalan saya akan dah cuba jawab. Lepas tu, di sini adalah muka paparan pertama yang perlu diisi oleh pengurus pasukan, iaitu nama pasukan. Lepas tu di sini adalah nama pengurus. Nama pasukan ni kita ada format yang ditetapkan untuk JEF, di mana cikgu perlu meletakkan nama sekolah di hadapan dan di belakang tu adalah nama tim. Maksudnya dia akan jadi contohnya nama sekolah SMK Perak contoh. Lepas tu di sini barulah cikgu boleh meletakkan nama tim pasukan diorang. Tim SMK Perak contohnya lah. So kita orang nak bagi selaras supaya bila di hari pertandingan semua yang tu akan dapat seragam. Okay, lepas tu selepas nama pasukan, nama pengurus mestilah nama cikgu yang mengurus pasukan di sekolah masing-masing, nombor telefon cikgu, email cikgu, nama sekolah, kod sekolah. Okay, itu selektor untuk satu untuk team information lah, maklumat punya pasukan. Dan kita akan pergi ke player satu punya maklumat. So di sini cikgu perlu letak nama murid, pelajar, peserta yang pertama dalam satu team tu. IGN ni adalah in-game name. Ni selalunya kalau player Mobile Legend, diorang dah tahu dah apa itu IGN diorang. Dan game ID pun just minta je dekat pelajar, diorang tahu diorang punya game ID. So di sini adalah alamat email pelajar, nama pelajar, nombor kad pengenalan pelajar, nombor telefon pelajar, dan di sini adalah email penjaga, nama bapa penjaga, nama bapa pelajar, nombor telefon bapa, nombor ibu dan juga nombor telefon ibu. So lepas tu diorang perlulah tekan saya bersetuju untuk membenarkan penyertai pertandingan ini. Ni maknanya kita dapatlah konsen daripada parent pelajar untuk menyertai pertandingan generasi Isukan Sekolah. Dan untuk player kedua pun sama juga seperti player pertama. Isi je semua dia punya player nickname, in-game name, game ID, maklumat-maklumat asas diorang dan juga klik. Okey, untuk MLBB kita akan ada 5 orang player. So cikgu ataupun pengurus pasukan perlulah mengisi kelima-lima player punya maklumat. Dan kita akan tinggalkan satu juga player yang keenam, iaitu player apa tu nama dia? Simpanan, player simpanan. Okey, lepas tu letak je, submit je registration dan maklumat itu saya akan dapat di link tournament. Dia akan masuk ke sini dan saya akan approve. Okay, sekian tu saja. Bagi pemain simpanan tadi pun sebenarnya dia boleh mendapat sijil, tak ada masalah. Sebenarnya kalau untuk Mobile Legends, sebab sekarang kita sedang berada dekat Mobile Legends, dia adalah satu jenis permainan MOBA yang mana dia adalah permainan yang memerlukan sepasukan 5 orang bermain. Dekat sini saya perasan saya ada kenal seorang sahabat saya ni, Cik Hanif ni, Hanif Tadkiran ni,
bos saya ni ada ke bos Cik Hanif? Sebelum ada. InsyaAllah ada, alhamdulillah. Sebelum ni bos Hanif kita ni ada hantar tim daripada sekolah dia lah sebelum ni. Memang dia, saya rasa kalau kita buka aja pendaftaran tu, salah seorang daripada yang mula-mula awal daripada Perak ni, bos Hanif kita ni lah. So basically Mobile Legend, macam saya cakap tadi, dia permainan yang dimainkan secara berpasukan seramai 5 orang dan 1 orang simpanan. Di mana kejohanan ni alhamdulillah lah pada tahun lepas tu memang macam Cik Adila beritahu tadi, memang mendapat sambutan di Perak ni. Sebab kita buat tahun lepas, kita buat 3 juga, Perak, Johor dan juga Kedah. So Kedah dengan Perak ni dia laju sikit pendaftaran dia. Johor pada mula-mula tu dia lambat sikit. Tapi tahun ni Johor pula yang pergi dulu. Mungkin sebab Johor dia dah dapat dia punya hebahan awal. Dan kami akan adakan juga perjumpaan bersama-sama dengan PPD Johor. Mungkin esok kot kalau tak silap saya. So macam yang tadi Cik Wan bagi tahu tadi tu, pendaftaran hanya perlu klik saja dekat link tu. Maksudnya kalau nak elok, kalau nak senang, cikgu yang akan jadi pengurus tadi tu, dia boleh dapatkan maklumat-maklumat yang berkenaan tadi tu daripada murid-murid yang ingin bermain. Isi kat dalam satu apa, Excel ke dulu. Lepas tu bila dia tekan untuk daftar tu, just masukkan je detail tu semua. Dia mudah je sebenarnya. Borang link pendaftaran tadi tu, dia adalah sebenarnya dia macam Google Form je sebenarnya. Tapi bila kita gunakan dekat situ, lagi mudah untuk kita nak uruskan jenis-jenis kejohanan lah, kejohanan e-sukan ni. So kalau ada sebarang pertanyaan lagi, mungkin boleh bertanya dulu. Tapi saya nak share satu video berkenaan dengan Mobile Legend ni. Macam mana kalau nanti murid kita tu nak bermain. Kadang-kadang dia tanya kat pengurus, macam mana saya nak main. Mungkin boleh tengok video ni. Okay, saya akan playback sekejap . Hai semua, dalam video ini saya akan terangkan macam mana nak invite pihak lawan ketika tournament. First kali, pilih custom mode. And then, klik pada draft pick. Okay, di sini anda boleh add pihak lawan menggunakan list di sebelah kanan itu. Sebelum itu, anda perlu add friends dengan pihak lawan dahulu. Anda dilarang untuk duduk di kotak spectator yang di atas bagi menghasilkan perlawanan yang adil dan sihat. Okay. So tadi kalau perasan kan ada nama-nama dekat bahagian tepi tadi tu. Kalau kita tengok kat bahagian tepi tu ada nama-nama okay. Tu. Yang itulah yang tadi yang Cik Amir, Cik Wan bagi tahu tadi tu. IGN, inilah IGN. In-game name kita panggil. Bila kita tekan IGN ni, player-player yang main Mobile Legends ni mesti semua tahu. Bila kita tekan IGN ni, dia ada satu nombor dalam 8 digit nombor. So nombor tu pun kena masukkan dekat dalam borang tadi tu. So itu maklumat yang pengurus ataupun cikgu-cikgu perlu dapatkan daripada murid lah untuk dia bermain. So kalau ada sebarang pertanyaan, mungkin boleh terus bertanyalah pada sesi kita ni. Mungkin Wan nak tunjukkan pendaftaran untuk e-football pula, Wan. Okay, kita teruskan dengan pendaftaran e-football. Okay, untuk e-football dia punya konsep lebih kurang sama dengan Mobile Legends. So firstly kita akan, cikgu akan diberikan dengan link daripada kami. Sekejap ya, saya buka mana ni. Enter screen, okay. Boleh nampak screen saya? Okay, untuk ML dengan PUBG, ML dengan eFootball dia sama je konsep dia. Tapi kita menggunakan sistem yang berlainan sedikit, tapi dengan konsep yang sama. Di mana MLBB kita menggunakan web tournament untuk menguruskan Mobile Legends. Dan challenge kita gunakan untuk mengurus eFootball. So cikgu boleh tekan link eFootball yang contohnya Zone A Perak. Okay, dia akan pergi ke laman web tournament. Okay, di sini cikgu boleh
tengok dulu. Okay, di sini kita ada nyatakan description pertandingan apa semua. Di sini kita ada CD 1, Zon A, sekolah menengah dan maklumat Zon A apakah negeri yang terdiri untuk Zon A. Macam kita boleh tengok, Perak berada di Zon A. Zombie, lepas tu sama juga seperti ML, kita ada hotline di sini disediakan dan dapat cikgu juga dapat melihat peserta-peserta untuk e-football ya. Okey, lepas tu untuk mendaftar cikgu boleh tekan go to registration dan klik button yang disediakan dan dia akan bawa ke kita ke tempat pendaftar peserta. So register for free sekarang. Dan di sinilah cikgu perlu mengisi semua maklumat-maklumat peserta. Dan okey, nama peserta, nama pelajar, nombor IC peserta, IC pelajar, handphone peserta, handphone pelajar, email peserta, email pelajar, jantina lelaki dan IGN, ID football, nama sekolah, kod sekolah, negeri dan juga nama pengurus, nombor handphone pengurus. Nombor info pengurus, nama pengurus ni cikgu ya. Ini adalah setting yang lama kita. Kalau boleh cikgu yang menguruskan pelajar. Dan ini adalah macam biasa surat persetujuan untuk menyertai program. Dan cikgu boleh isikan semua tu dan terus ke button next. IGN pun kita minta dengan peserta ataupun pelajar. Dia orang tahu IGN dengan ID football. Lepas tu tekan je next dan kita akan bawa ke, dia orang akan dapatlah tempat di apa? Sekejap ya, saya tutup dulu yang ni. Okey, dia orang akan dapat terus dekat tempat yang slot yang kosong ni. Itu saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagi e-football ni dia adalah satu kejohanan individu. Dia terbuka kepada sekolah menengah dan sekolah rendah lah mengikut kepada zon yang telah disediakan. Mungkin Perak ada dekat dalam zon dia, negeri lain ada dekat dalam zon dia. So kalau nak klik nanti tu dekat borang tu, just follow dia punya zone yang betul lah untuk daftar dan masukkan maklumat ataupun info yang yang tertera tadi tu. So bagi e-football dia adalah satu kejohanan individu. Tapi still guru-guru dia mesti menjadi dia punya pengurus pasukan dia lah. So nanti siapa yang terlibat nanti ni insyaAllah akan kita berikan sijil lah. So kalau saya nak tunjuk apa tu e-football, macam mana pula rupa e-football tu, lebih kurang macam ni ya. Okey, ni daripada tournament yang kita pernah buat sebelum ni. E-football ni sebenarnya nama lama dia adalah PES Mobile Pro Evolution Soccer. Tapi sekarang ni sejak tahun 2022 ni dia dah rebranding kepada e-football lah basically. So nanti setiap kejohanan sama ada Mobile Legend ataupun e-football ni kita akan adakan siaran langsung. Macam sebelum ni program yang kita buat ni, generasi isukan sebelum ni, kita siarkan secara langsung dekat Facebook ni MSS Perak ni. Saya nampak dekat sini ada satu pakai logo MSS Perak. Sebab dia memang kita diberi akses untuk buat kita panggil apa, cross post ke sana sebelum ni. So mungkin kalau tahun ni kita diberi akses lagi, kita akan buat siaran langsung dekat page tu. Kalau tak, kita akan bersiaran langsung dekat kita punya page lah. So basically permainan dia macam ni lah. Separuh akhir ke slot peringkat akhir satu kita pada petang ini. Yep, betul. Nampak gayanya kita sudah masuk ke dalam game kita pada waktu ini dan nampak gayanya pasukan daripada Izwan masih lagi menggunakan MU terlebih dahulu. Namun passing itu diberikan dengan cukup menarik sekali, tetapi nampak gaya dia mungkin saja untuk mereka kekalkan kedudukan tersebut. Tapi position itu cukup cantik. Namun Rashford berada di hadapan, satu tendangan akan berlaku. Cruyff akan berada di kawasan yang sama. Aldiar okay diberikan passing kepada Rashford. Sekali lagi, jika ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan, mungkin boleh terus tanyalah kot untuk sesi kita kali ni. Tadi saya tengok ada satu soalan yang kata apa, kita ni ada rekod tak? Saya dah tekan rekod tadi. InsyaAllah kalau dapat video rekodnya nanti kan saya boleh share kan. Okay. Okay, ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan kita?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya sebenarnya saya pun tak berapa nak faham juga main-main benda pun ni. Tapi yang pertama soalan saya sebab sini kan sebenarnya PT yang menghandai benda ni, fungsi teknik kan. Gawai BPD ni rasanya entahlah. Pegang telefon pun tak apa nak ni. Okey, yang pertama tadi katanya permainan ini hanya untuk sekolah di bawah JPN sahaja. Jadi adakah sekolah di bawah JPN itu dia merangkumi juga sekolah seperti sarjana Izzuddin dan adakah tidak dibuka kepada MRSM? Itu ya. Okey, untuk MRSM kalau tahun lepas boleh masuk. Dan kalau ada saya dapat tahu juga sebelum ni ada macam sekolah tu sekolah swasta. Tapi dia didaftarkan dengan JPN. Nah, sekolah tu pun pelajarnya boleh join. So dia tak ada masalah untuk dia join. Ya betul. Sebabnya bila sekolah MRSM ni macam di ada setengah daerah memang membayar yuran MSSM. Jadi dia orang tak boleh lah diketepikan juga. Betul. Okey, jadi kita terima MSSM MRSM. MRSM. Okey, terima kasih. Cik Ahmad Azwan mungkin boleh try kot kita main e-football. Satu lawan satu. Bukan. Bukan umurnya dah. Aduh. Takut gian kalau dah start main takut gian. Saya rasa PT saya ada kot baru masuk dalam ni. Ada masuk eh? Ada. Ada ke Khairil Hafiz? Ada saya nampak nama Khairil Hafiz. Ada. Kalau dia ada selesai lah masalah saya. Selesai. Okey, settle. Turun macam tu je. Turun macam tu je terus. Okey, so ada lagi soalan lagi yang lain. Cik Hanif kita ada Cik Hanif? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat ya, Cik Syah? Alhamdulillah, saya sihat bos. Terbaik ya. KL hujan apa je. Apa nama? Ha? KL hujan. KL hujan, yes. Ini panas lagi. Uish. Apa, macam saya PT PS Negeri untuk e-sport ni, jadi kami ada grup lah. Dan yang JMB Jak e-sport ni, kami dah masukkan dalam grup PT e-sport Negeri Perak. Maknanya PT daerah semua ada dalam tu. Jadi, dan bulan ni macam daerah Bangar Datuk ada buat untuk kejohanan MSSD. Okay. Pada masa yang sama lah. Dan mungkin daerah lain pun ada buat. Dan kami juga nanti akan buat untuk Negeri Perak lah, championship MSSPK. Dan yang ini, JMB Jak e-sport ni, kami turut sama lah. Kami promosi juga untuk dalam grup PT tu lah. Dan PT yang terlibatkan pada daerah-daerah, pada sekolah-sekolah setiap daerah lah. Dan apa, saya tak perasan tadi tutup bila ya Encik Zah? 2020. Untuk Perak luar dia punya. Untuk Perak, Cik ni untuk Perak kita dah start pendaftaran. Tapi kalau nak tarikh tutup kita boleh buat sehingga 31 Oktober. Okey. Sempatlah tu. Sempat. Ramai lagi yang tengah buat pemilihan ni. Betul. Oh, tengah buat pemilihan eh? Tengah buat pemilihan. Mungkin hantar maksimum 2 team kan? Betul. Macam biasalah, macam tahun lepas. Dia punya link pun sama kan, macam tahun lepas. Okay, Cik Anif, kalau tahun lepas kita pakai... Cik Syah, explain Cik Syah. Kalau tahun lepas kita pakai link yang tournament yang mula-mula tadi tu. Untuk Mobile Legends sama. Tapi untuk football kita pakai challenge sebab kita nak bezakan supaya nanti kata ada orang yang keliru. Dia nak main Mobile Legend, kenapa kat sini juga? Dia nak main e-football, masih jumpa link yang sama. So kita pisahkan terus. Senang cerita. Okeylah tu. Cuma PES Mobile tadi tu dia ada isu sikit kan. Sebab lepas dia upgrade tu tak boleh masuk. Sekarang dah boleh dah, insyaAllah. Sebab dulu, ramai dulu tak boleh kan? Dulu dia tak boleh buat apa panggil versus punya match. Kita nak lawan, tak boleh. Sekarang dah boleh dah, insyaAllah. Sekarang dah boleh sebab itu ramai student fed up dia buang. Lepas itu dah okey balik, orang komplain. Ni dia dah tukar e-football, penjenamaan okey lah. Dia dah penjenamaan baru. Dia mungkin dalam minggu akhir tu kemuncak Perak pendaftaran tu penuh lah.
InsyaAllah itu yang kita harapkan. Macam tahun lepas kan? Macam tahun lepas. Okey, itu je lah. Betul-betul. Ada lagi yang lain? Kalau tak ada, nanti kan mungkin kita akan sharekan satu link Telegram lah kalau nak join. Yang dekat situ, pengurus-pengurus daripada tahun 2020, dia stay kat situ, dia tak nak keluar. So nanti kan kot-kot, kalau belum masuk nanti kan boleh join dekat dalam grup tu. Dekat situ, bukan saja kami je yang boleh bantu. Kalau contoh kata, macam mana nak daftar kan, cikgu-cikgu yang pernah bersama dengan kita pun akan tolong bantu kalau siapa-siapa nak daftar. Sebab grup tu kita lebih kepada apa tu, sembang-sembang lah pasal apa, especially pasal JES ni, generasi isukan sekolah ni. Nanti mungkin kita akan sharekan kat situ, mungkin boleh invite cikgu-cikgu ke, mana kedalaman-kedalaman cikgu kita untuk masuk dalam tu. Mungkin mana tahu dia nak jadi pengurus ke, dia nak tahu pula macam mana nak daftar kan, boleh dapatkan info daripada grup tu, grup pengurus tu. Tu grup Puan Julia punya grup tu. Okay, ada apa-apa lagi tak soalan daripada Puan Adila sendiri? Okay, so far saya tak ada. Sebab saya tengok ada PTBS negeri sini, okay dah tu. InsyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita pun tak nak ambil masa lagi yang lebih panjang kan. Kita mungkin boleh tamatkan dulu kita punya perjumpaan pada hari ini. InsyaAllah nanti recording kepada sesi kita pada hari ini, saya akan check dulu sekejap lagi recording dia okey ke tak. Saya akan bagi dekat semua lah kot. So nanti mungkin boleh tengok balik. Okay. So daripada saya dah tak ada apa-apa lagi. Okay, Puan Adila, kalau kita nak sampaikan bahan-bahan, maksud dia dari segi surat semua, kita perlu sampaikan dekat Puan Adila dan terus ke PPD ke macam mana Puan Adila? Buat masa ni bolehlah saya bantu, insyaAllah. Memang kita perlukan sangatlah bantuan daripada Puan Adila. Oh boleh. Saya send, okay itulah yang ikut kata ni. So kita nak tahu tu surat tu kita nak beri kepada Puan Adila ataupun send surat Puan Cik Kawasan kepada GPN untuk kita. Oh boleh. Maksudnya kami akan hantarkan surat tersebut kepada Puan Adila dulu, lepas tu baru JPN untuk keluarkan surat untuk bahan. Betul tak Puan Adila? Boleh, insyaAllah. Dah nak habis. Semua bahan dah ada dah sebenarnya. Kita boleh through Telegram je nanti. Okay. Kita harap sangatlah pihak JPN dapat apa orang kata dapat membuat hebahan secepat mungkin lah. Kita faham ada sekolah-sekolah yang sekarang ni tengah sibuk untuk pemilihan. Tapi dalam masa yang sama pun kerisauan pun tetap ada juga. Sebab ada isu juga tahun lepas, cikgu ni dia nak buat pemilihan, elok-elok dia dah dapat pemenang peringkat sekolah, dia nak hantar ke JES dah penuh. Jadi kena itulah. Tapi tak apa je, kita ada dua siri, maksudnya boleh masuk siri yang kedua. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih atas kerjasama dan masa yang diluangkan. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Sekian saja. Terima kasih Puan Adila. Terima kasih semua Puan Julia, Encik Syah. Okey, so insyaAllah nanti kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okay.